Oke guys, kita opening dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Balam Hunter guys. Lagi-lagi Balam Hunter. Hampir tiap hari upload guys ya, karena kondisi di spot saya mungkin lagi main-mainnya nih guys ya. Mungkin lagi ikannya lagi mau makan ya kan. Kita coba terus sekarang ini. Terus spot kita masih banjir guys. Air makin-makin naik, makin-makin tinggi nih guys air. Jadi kita giling terus. Untuk peralatan kita menggunakan masih Rafala Kwepu, karena main ikannya nggak pala besar-besar, mungkin paling besar 1,5 kilo, sekilo paling besar guys ya, 7 on rata-ratanya, dia tengah kiloan lah kita main hari ini. Biasanya gitulah di sini ikannya ya, kalau dia 3 on agak jarang lah guys, 4 on, 3 on ada juga, yang 1 on pun ada juga, cuma tak berani dia makan umpan. Oke, kita lanjut aja. Untuk peralatan masih ini Rafala Kwepu dan Shimano Ultegra, dan senar masih saya gunakan Genesis 1,5. Nangkap gue sembuh suara tepu. Oke, kita lanjut aja, jangan lupa like guys ya, like guys. Mudah-mudahan kalian terhibur guys ya. Kita lanjut. Indus. Jangan sampai guys. Ah, kecilnya. Apalah kecil kali lah, bisa lah kamu kampung udin. Ya kan? Apalah kecil kali ini kok. Ya kan? Oke guys, kita lanjut. Setelah berkali-kali disambarnya mocil, kena, akhirnya kena aja.
kita lanjut guys ya. Agak silau ini guys. Guys. Mana guys? Wih. Wah. Alhamdulillah guys. Lebih besar dari yang tadi guys ya. Wah, lebih besar dari yang pertama guys. Size nya telah nyambar, gak kena di sambarnya lagi. Gimana saran dia kan? Wah, makanannya enak lewat kok dibiarkan gitu di dalam hatinya kan. Untuk size dia ha? Lihat disitu ya. Sedang lah. Bisa lah ditumis ya kan. Oke, kita lanjut guys. Wow. Oh, guys. Makin besar guys. Serius. Makin besar. Makin ketiga makin besar. Nggak bohong aku. Apain aku bohong? Dosa itu bohong guys. Bisa-bisa disitu kan? Makin ketiga makin besar. Cik bersama Aslur. Size-nya lumayan. Lumayan kocoran menjadi lah, lumayan. Agak lumayan gitulah. Oke guys ya. Kita lanjut lagi guys. Wantus guys. Serius. Wih. Mantang celup kalau ini. Wantus asli. Mantang celup. Belum ada pindah guys, belum ada geser ya. Kamera belum ada gerak ini. Size-nya sama-sama yang tadi guys. Beda-beda tipis saja mungkin. Mungkin beda-beda 1 gram mungkin ya. Oke. Okay? Alhamdulillah guys. Kalau rezeki ini memang gak kemana lah guys ya. Penting intinya kita harus sabar dan bersyukur. Itu aja. Oke, kita lanjut guys ya.
tahu sih kan. Bagus. Ya. Lah, lanjut. Astagfirullahaladzim. Besar guys. Ini aku pindah dari tempat tadi guys ya. Yang aku pancing pertama tadi di sini, tempat aku berdiri nih. Aku maju ke depan dikit. Ikan yang besar-besar guys, lumayan lah. Merokok guys, kok merokok guys, sambil ngopi guys, sambil ngopi. Agak santai dikit kan, mbak ngopi kan. Lumayan tadi tuh, rasa kalau setengah kilo mungkin ada lah, lebih kurang, ya kan. Kurang dua kali, tangan di sini lepas tuh. Dan pernah guan guys lagi, tangan tembusan lagi. Ah, merokok lu guys ya. Biar agak tenang dikit guys. Oh lah guys. Rokok. Tadi gak muncul-muncul loh guys. Kenapa ini? Mungkin dia mulai lelah ya kan. Oke, kita lanjut. Kocolannya kena guys, yang agak babun dikit lepas. Enggak boleh kocolan kali ya, ini terus ya. Oh, ini nggak pancing tangan anda. Lepas aja just lebih segini kan guys. Oke lah, kita lanjut guys ya. Jelas
lagi. Muncul lagi guys. Ada apa nih? Kocolan guys. Colong guys ya. Oke, kita lanjut. Ruangnya guys yang mana? Buh, guys di sini ular ya guys. Wah, oh, buahin tuh berapa hari di sini? Wah, kenyangan kau ini. Kebanyakan makan din. 3 hari di sini guys. Serius? Hah? Kemarin tuh di sini dia. Ini sekarang masih di sini. Ah. Kenyangan ini, besar nih guys, kobra ini. Jumpa aku kemarin tuh. Tapi kok makin gembung ya? Apa mati nih ya? Kenyangan. Oke lah guys. Mundur aja lah kita. Oke guys, sudah enggak tahan aku panasnya guys. Sampun panasnya guys. Itu hasil kita guys ya. Ada berapa ekor tadi guys ya? Ada sekitar 2 ekor enggak kena video guys ya. Tahan lagi panasnya. Ini saya kepikiran sampai panas guys. Ini guys, oh, kondisinya. Nah. Ini guys. Lutui. Ya, ini ya kan. Ini kan kami ya, jam berapa tadi? Sekitar jam mungkin jam 9 lah guys, jam 12 nih maksudnya. Ini 12 ada nih. Oke guys, kita ngopi dulu ya. Kopi hitam punya buatan kakek ini. Ya kek. Ini saya istirahat tempat kakek ini minum kopi. Oh, ada yang lerbalam di situ guys. Wow, senior kita ini. Master ini guys. Master boncos. Master boncos. Oke, terima kasih guys ya. Untuk hasil kita tadi ada berapa ekor ya? Ada mungkin 8 ekor guys ya. Untuk size dia ukurannya alhamdulillah lumayan. Layak lah, layak dikonsumsi. Sebetulnya dirilis pun layak juga, cuman enak dikonsumsi. Sayang dirilis ya. Oke, terima kasih. Warteh juga guys. Oh, kita ngopi guys. Sudah lama gak ngopi nih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.